ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak dan Ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, kedua keluarga yang berbahagia dan kedua mempelai yang insya Allah akan terjadi tali kasih sayangnya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Pagi yang sangat cerah ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempat yang sangat membahagiakan, tempat yang sangat dicintai oleh Allah, karena di dalamnya akan ada ikatan suci yang Allah ungkapkan dengan ungkapan mitsaqan ghalidha, tali ikatan suci yang sangat kokoh dan diberkahi. Di tempat ini insya Allah kita akan menyaksikan bersama-sama sebagai saksi sebuah akad nikah antara saudari Tia Rizka Rahmania, putri pertama dari Bapak Sugianto dan Ibu Supratiningsih, dengan seorang pria yang akan menikahinya, yaitu yang bernama Ahmad Amiruddin, putra keempat dari Bapak Paijo dan Ibu Mariana rahimahumallah ta'ala. Kita berharap dan kita berdoa semoga akad nikah yang akan kita saksikan nanti adalah benar-benar akad nikah yang merupakan mitsaqan ghalidha di dunia bahkan di akhirat nantinya. Akad nikah yang diberkahi dan membawa keberkahan bagi mereka berdua dan membawa keberkahan bagi keluarga mereka berdua serta memberikan catatan pahala yang besar untuk kita sebagai saksinya. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Islam pernikahan itu bernilai sakral, karena semuanya dari pernikahan inilah akan muncul sebuah ikatan antar manusia yang akan memunculkan generasi-generasi mulia yang itu akan menjadi cerminan hamba-hamba Allah yang terus akan menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Islam diungkapkan, tidaklah ada seorang rasul yang diutus oleh Allah melainkan pasti rasul itu menikah. Allah ungkapkan, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna minhum azwajan wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah utus sebelum engkau Muhammad para rasul. Mereka kami jadikan berpasang-pasangan, memiliki keluarga dan memiliki keturunan. Oleh sebab itu, ikatan sakral ini pun diabadikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah tuntunan suciku. Barang siapa membencinya, maka dia bukan termasuk golonganku. Oleh sebab itu dalam pernikahan sangat dianjurkan untuk diramaikan, diadakan undangan, disaksikan oleh sebagian orang, bahkan dibuat jamuan.
Rasulullah mengatakan, "Aulib walau bisyatin," buat jamuan walaupun engkau hanya mampu menghadirkan seekor kambing sebagai makanan. Dan ini pula lah yang membedakan antara nikah dengan zina, yang mana zina tak akan mungkin ramai-ramai, yang mana zina tak akan mungkin dibuat undangan. Dia amalan yang tersembunyi, bahkan tak ingin diketahui, dan itu tanda bahwasannya dia adalah amalan yang diingkari dan tidak nanti serta tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka dari itu, di antara kemuliaan Islam, Islam menganjurkan untuk menikah. Tidak ada syariat di dalam Islam, syariat rohbaniyah, seperti seorang rahib yang hidup menyendiri cuma beribadah kepada Allah. Justru dengan menikah, separuh kesempurnaan Islam itu telah dijalankan oleh pelakunya. Maka Rasulullah mengatakan, jaga yang separuhnya lagi. Oleh sebab itu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung dan berbahagia kita berkumpul di sini menyaksikan amalan yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keridhaan itu Allah limpahkan pada kita semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tentunya pernikahan bukanlah amalan yang sekedar memperturutkan hawa biologis saja, tidak. Dia adalah misalkan ghalidha penuh dengan aturan yang harus ditegakkan. Pernikahan itu akan langgeng bila aturan itu dijalankan. Ada semacam hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing suami dan istri. Allah mengatakan, "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna." Suami istri itu dalam hubungan pernikahannya, dalam perjalanan hubungan rumah tangganya, seperti pakaian. Kalian pakaian buat mereka, wahai laki-laki. Demikian pula kalian, wahai wanita, pakaian buat para laki-laki. Suami pakaian bagi istri, dan istri pun pakaian buat sang suami. Ini yang harus dipahami dalam filosofi pernikahan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Maka kalau melihat pakaian, di sana ada tiga filosofi yang harus kita pahami. Pakaian itu sifatnya menutupi, menutupi aurat kita. Tak ada yang hadir di sini menampakkan auratnya, pasti dia akan malu. Pakaian itu fungsinya melindungi, dan sekaligus pula pakaian itu menghiasi. Coba tengok kita masing-masing, terutama yang hadir di sini. Apa kita hadir di sini dengan pakaian seadanya atau pakaian yang kita anggap istimewa? Tentu kita memakai pakaian yang kita anggap istimewa. Demikianlah kehidupan rumah tangga. Suami istri harus berfungsi seperti pakaian. Suami melindungi istrinya. Suami menutupi kekurangan istrinya. Suami pun harus menghiasi istrinya. Ya. Ini pun juga demikian. Sang istri harus menutupi kekurangan suaminya. Sang istri pun harus melindungi tentang hak-hak suaminya. Sang istri harus menghiasi sang suaminya. Sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang filosofi ini. Di antara yang disebutkan oleh Allah yang menjadi tugas suami, kewajiban suami kepada istri, dan itu adalah haknya istri. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Hei orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini fungsi melindungi. Maka lelaki akan dikatakan lelaki bila dia mampu melindungi. Tidak hanya melindungi dalam urusan duniawi, bahkan mampu melindungi ketika di akhirat nanti. Maka dalam proses ini, ajarkan agama pada mereka, tegakkan aturan agama pada mereka, sekaligus pula engkau menjadi pemimpin atau panutan kepada mereka dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Engkau salat, engkau perintahkan mereka salat. Engkau pakai pakaian yang menutup aurat, engkau perintahkan mereka seperti itu. Ya, dan seterusnya. Tugasmu melindungi mereka dari siksa api neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam,
sang suami yang masa bodoh dalam masalah ini. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk surga dayyus itu. Sahabat tercengang. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala keluarga yang masa bodoh terhadap kemungkaran yang ada di dalam rumah tangganya. Makanya kata Imam Az-Zahabi menukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Al-Kaba'ir, ketika Allah menciptakan surga, Allah tempel di pintu surga, anti haramun ala dayyus. Hei surga, aku haramkan engkau dimasuki oleh dayyus. Pemimpin keluarga yang masa bodoh terhadap keluarganya, tidak melindungi, tidak menanamkan agama pada mereka. Padahal Allah memerintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Demikian pula, seorang suami itu harus bisa menutupi kekurangan istrinya, harus bisa menghiasi rumah tangganya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak seyogyanya seorang laki-laki membenci sang istri atas kekurangannya. Kalau dia punya kekurangan, pasti ada kelebihan lain yang dia akan senang kepadanya. Cari kelebihannya, tutupi kekurangannya, minta keribuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, andai kurang cantik enggak apa-apa, yang penting masakannya enak. Ya. Andai kurang enak enggak apa-apa, yang penting dia pelayanannya kepadaku selalu memuaskan. Dan seterusnya. Andai kata itu pun kurang enggak apa-apa, yang penting rumah tanggaku, rumahku bersih, anak-anak terurus, aku tidak terbebani lagi. Ada banyak hal yang bisa dimunculkan. Ada banyak hal yang bisa dilihat keistimewaannya, yang ini harus kita pertahankan. Jangan terus menuntut, jangan terus kemudian meminta, sementara kita pun sendiri tidak sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menutupi kekurangan istri-istrinya. Selalu berusaha menghiasi keluarganya, sampai diungkapkan, baiti jannati, rumahku adalah surga. Sementara kita apa yang terjadi? Rumah seperti istana, semua lengkap sempurna, tapi tiap hari prahara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang salah dalam konsep pakaian yang kita gunakan. Kita enggak berfungsi sebagai pakaian untuk mereka, sebagaimana mungkin mereka belum berfungsi pakaian untuk kita semua. Kemudian yang selanjutnya, untuk para istri, ingat, suami itu adalah tanggung jawab yang paling utama. Haknya demikian luar biasa setelah kita diikat olehnya. Di antara haknya suami adalah sang istri harus mampu membahagiakannya. Berikan kenyamanan pandangannya, berikan kenyamanan dalam penciumannya, dan berikan kenyamanan dalam perut dan apa yang dimilikinya. Sungguh ini adalah di antara pakaian yang diberikan, karena ini merupakan haknya suami, sebagaimana suami pun harus memberikan haknya istri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya tentang wanita yang terbaik? Ya Rasulullah, ayu nisa'in khair. Hai Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Rasulullah, allati tasirruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi malihi wa nafsiha. Wanita yang terbaik adalah wanita yang menyenangkan tatkala dipandang, mentaati tatkala diperintah, dan tidak menyelisi suami dalam perkara harta suami atau dalam perkara diri wanita tersebut. Nduk, ojek metu ya, untuk balik aku. Dia enggak akan keluar. Dia akan terus betul-betul memberikan pelayanannya kepada suaminya dengan sebaik-baiknya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafilat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Kata Rasulullah, bila wanita telah salat lima waktunya, dijaga salat lima waktu itu. Belum ada yang sunnah, yang wajib saja. Dijaga oleh wanita itu. Wasamat sahwaha, bila dia berpuasa di bulan Ramadannya, ini yang wajib, belum yang sunnah.
Kemudian wahafidat farja, ia menjaga kehormatannya, enggak selingkuh. Bahkan wataan zaujah, dia mendapati suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Kata Rasulullah, qila laha, dikatakan pada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, silakan masuk surga dari pintu manapun yang Anda inginkan. Cuma empat hal: salat lima waktu, puasa Ramadan, jogo awake, taat nang suami. Empat hal ini bisa orang, kebanyakan abot bagi wanita. Ya. Maka jangan sampai korbankan diri kita dalam rumah tangga gara-gara kurang berfungsi sebagai pakaian dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Terakhir, sebaliknya, saya kembali pada suami. Ingat, iman Anda yang terbaik, kesempurnaan akhlak Anda yang terbaik terukur bagaimana muamalah Anda kepada istri Anda. Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi mengatakan, akmalul mu'minina ahsanul mukhluqa. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Mereka wa khiyarukum khiyarukum lihadikum. Mereka yang terbaik akhlaknya adalah mereka yang terbaik dalam berakhlak kepada istrinya. Inilah dia di antara pesan-pesan dalam rumah tangga yang tidak hanya mereka pasangan berdua yang memerlukannya. Mungkin kita yang sudah rapuh ini pun juga perlu update tentangnya. Mudah-mudahan andai kata awal belum bisa terperbaiki, di akhir-akhir masa kita bisa memperbaiki. Dan mudah-mudahan pesan fatihah ini bisa dilaksanakan oleh kita, khususnya oleh kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga yang penuh insya Allah keberkahan dari Allah, yang penuh insya Allah taufik dari Allah, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan keturunan yang saleh dan salihah. Taqulu qali hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin muslimat innahu al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.